Assalamualaikum, selamat datang di Mama Maestro Channel. Kali ini kita akan membuat tumis kacang panjang. Jangan lupa simak videonya. Sebelum kita memulai memasak, jangan lupa klik like dan subscribe. Oke ya, Mam. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu ada kacang panjang yang udah kita rebus. Ini kita rebus dulu ya, Mam ya, biar nanti cepet meresap bumbunya. Terus bumbu-bumbunya yaitu yang perlu disiapkan ada bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, sama kunyit. Terus 2 lembar daun jeruk. Tambahkan garam. Penyedap rasa, dan gula. Sisihkan daun jeruk dan haluskan bumbu-bumbunya. Sekarang kita tumis bumbu-bumbu yang sudah halus tadi ya, Mam. Kita masukkan daun jeruk. Lalu tumis sampai harum. Kemudian masukkan kacang panjang. Tambahkan sedikit air dan masak sampai airnya menyusut. Alhamdulillah sudah jadi. Tumis kacang panjang. Selamat mencoba, Mam. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.